Saat ini kita menyaksikan tarian Sumpi. Tarian Sumpi. Tarian ini memperagakan bagaimana caranya suku Dayak dalam menggunakan Sumpi, yang merupakan alat tempur tradisional Dayak yang digunakan untuk berburu atau mencari binatang buruan, dan juga dipakai sebagai senjata untuk menghadapi musuh atau lawan yang datang menyerang. Peluru sumpit dibuat dari dahan kayu talang yang keras, diraut dengan pisau sampai tajam, dan pada peluru yang diberikan racun atau yang biasa dengan kami sebut sabun, dan ada juga yang tidak diberikan racun. Hadirin sekalian, inilah tarian sumpit. Kapan waktunya cukup atau berhenti untuk mencoba tarian pemaga ini bersama-sama dengan ya, bagi yang tidak sempat ikut di dalam tarian ini masih ada. Besok kita akan melaksanakan tarian ini selama 4 hari, 5 hari sampai hari Kamis. Nanti besok ada pada jam 10 seperti pada hari ini, kemudian pada jam 2 sore nanti. Ya, baik. Bagaimana? Masih kami berikan kesempatan sedikit lagi, mungkin ada 2 atau 3 lagi. Silakan, masih ada kesempatan.